Bertemu kembali untuk waktu ini kita nak meneliti prestasi mingguan FBM KLCI dan juga unjuran minggu depan. Dan bersedia di talian adalah Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin, Ketua Strategi MIDF Research. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya boleh kongsikan bagaimana prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham? Sepanjang minggu ini, indeks FBM KLCI naik 1.4% atau sebanyak 22 mata kepada 1,559 pada penutup semalam. Ia merupakan paras penutup harian tertinggi semenjak bulan Mei tahun 2022 atau tertinggi dalam tempoh hampir 2 tahun. Kebijakan indeks-indeks pasaran saham terantau dan antarabangsa juga menunjukkan kenaikan sepanjang minggu ini. Umpamanya indeks utama pasaran saham Indonesia, Thailand dan Singapura masing-masing naik antara 1 hingga melebihi 3%. Manakala di Wall Street, Amerika Syarikat, indeks S&P 500 pula naik 1.6% sepanjang minggu ini. Kami menilai bahawa faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan semula indeks-indeks di pasaran saham tempatan dan sedunia pada minggu ini setelah mengalami kejatuhan pada minggu yang sebelumnya adalah berikutan pengurangan ketegangan di Timur Tengah di antara negara Iran dan rejim Israel. Ini berikutan serangan pihak serangan balas pihak Israel terhadap Iran pada Jumaat lepas yang disifatkan sebagai wary measure ataupun amat terbatas, dan ini dilihat bertujuan untuk de-escalate atau menurunkan ketegangan di antara kedua-dua pihak agar tidak ada serangan balas kedua dari pihak Iran yang mungkin akan seterusnya meningkatkan risiko peperangan secara lebih luas. Di samping itu, faktor dalaman yang dinilai menyumbang kepada kenaikan indeks pasaran saham tempatan sepanjang minggu ini adalah pengumuman jangkaan awal pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama tahun ini sebanyak 3.9% tahun ke tahun yang melebihi jangkaan kami. Angka itu juga melebihi paras 3% tahun yang dicatat pada suku terakhir tahun lepas, dan oleh itu menunjukkan peningkatan dalam momentum pertumbuhan ekonomi negara. Dan sekiranya kita melihat prestasi pasaran saham tempatan bagi tempoh sepanjang tahun ini secara keseluruhannya, ianya adalah agak memberangsangkan. Sehingga penutup semalam, indeks FBM KLCI yang mewakili saham syarikat-syarikat besar mencatatkan kenaikan hampir 8% sepanjang tahun ini. Dan kenaikan harga di pasaran saham tempatan semenjak awal tahun ini juga bersifat probix ataupun menyeluruh, di mana indeks FBM 70 dan indeks FBM Small Cap yang masing-masing mewakili saham syarikat besar sederhana dan kecil naik hampir 12% dan 8% sepanjang tahun ini. Prestasi, Silakan, teruskan. Prestasi indeks utama pasaran saham tempatan sepanjang tahun ini juga adalah lebih baik jika dibandingkan dengan prestasi pasaran-pasaran saham serantau. Ini adalah kerana indeks-indeks utama saham Indonesia dan Thailand umpamanya masing-masing jatuh antara 1 hingga 3% sepanjang tahun ini. Manakala indeks utama Singapura pula hanya naik sekitar 1%. Kami lihat beberapa faktor positif yang mendorong kepada kenaikan harga di pasaran saham tempatan sepanjang awal tahun ini. Antaranya adalah prospek pertumbuhan keuntungan korporat, valuation atau nilaian saham yang menarik, dan juga tahap kemampanan pertumbuhan ekonomi makro negara yang terus didukung oleh permintaan domestik, pemulihan dalam external trade atau perdagangan luaran, dan iklim pelaburan yang baik dengan pengumuman cadangan pelaburan terus asing seperti dalam sektor information technology. Dan kalau kita lihat prestasi FBM KLCI ini, mungkin saya boleh kongsikan kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan, juga apakah jangkaan hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat ini? Okay, sepanjang minggu ini, kesemua 13 sektor didagang ke tahap yang lebih tinggi, dengan indeks sektor hartanah mencatat kenaikan tertinggi sebanyak 3.3%. Dan sekiranya dilihat dalam tempoh sepanjang tahun ini juga, indeks sektor hartanah juga mencatat kenaikan yang agak baik, yang sangat baik, sebanyak 17%. Minat para pelabur dalam saham-saham hartanah dilihat terkait beberapa faktor, iaitu nilaian yang menarik dan juga prospek industri tersebut. Dari segi faktor nilaian, terdapat saham hartanah yang masih diniagakan pada tahap diskaun kepada nilai aset bersih, manakala dari segi prospek, pengumuman zon ekonomi JB Singapura, pembinaan infrastruktur seperti rapid transit JB Singapura dan projek LRT, pengumuman projek LRT Pulau Pinang dijangka akan menyumbang
kesan positif terhadap industri hartanah di negara-negara tersebut, di negeri-negeri tersebut. Dan apabila kita menyebut tentang projek pembinaan infrastruktur, sektor pembinaan juga dijangka akan menerima manfaat secara terus. Ini dapat dilihat dari prestasi indeks sektor pembinaan yang naik sebanyak 14% sepanjang tahun ini. Dan jangkaan pergerakan untuk masa dekat, bila kita melihat pasar kita, setelah kenaikan yang dicatat pada awal tahun ini, pada bulan Januari dan Februari, sehingga membawa indeks FBMKCI naik sekitar 100 mata kepada aras 1,500, pasaran saham tempatan kemudiannya berada dalam fasa konsolidasi semenjak 2 bulan lepas. Tapi pada khidmat kami, lonjakan seterusnya selepas konsolidasi ini telah bermula sejak beberapa hari lalu dengan immediate resistance level atau paras simpangan terdekat bagi FBMKCI kini dilihat pada tahap 1,600 mata dan support pada sekitar 1,560 mata. Baik, itu adalah sedikit rangkuman prestasi mingguan FBM KLCI dan juga unjuran untuk minggu hadapan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Syed Muhammad Kifni, Syed Kamaruddin, Ketua Strategi MIDF Research, dan segalanya akan kami rangkumkan dalam platform astrowani.com dan platform digital Astrowani.